Sebelum lanjut, kita orang nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kat korang semua. Sebab dah banyak sangat bagi kita orang idea. Sampai penuh pula. Ha, disebabkan idea korang yang banyak sangat, jadi di episode kali ini, kita orang tak gunakan satu idea saja, tapi 33 idea. Inilah 33 idea yang terpilih. Banyaknya. Tak lama ke nanti video ni. Alah, lama pun bukannya lama sangat. Kan? Oh, haa. Kita orang nak cakap. Kalau ID dah penuh, korang jangan tulis ID lagi. Sebab kita orang takkan pakai. Tapi korang degil pula. Haa, kesian ID tu tak terpakai. Jadi nanti, bila dah penuh, silakan korang simpan dahulu idea korang. Bolehlah nanti digunakan untuk episod yang akan datang. Betul tu. Kalau macam tu, jomlah kita mulakan video kali ini. Jom! Oh, sebelum lanjut, korang jangan lupa tau untuk tekan butang subscribe dan like. Terbaik! Hantu ketuk! Akhirnya, selesai juga buat kerja rumah. Sekarang aku dapat berehat. Kedai Atok hari ini tutup. Jadi aku ada banyak masa untuk berehat. Kalau sambil tengok TV aku rasa best nih. Apa pasal TV ini tak nak hidup nih? Diorang belum baiki lagi ke? Please, Taufan, Duri. Kenapa gempa? Korang belum baiki TV ini lagi ke? Belum. Sorry gempa. Hais, kenapa pula belum? Siapa yang rosakkan TV ini? Taufan. Astagfirullahalazim. Apa pasal aku seorang je? Memang kau seorang yang rosakkan lah. Tapi kan aku nak selamatkan Tuan Putri. Habis tu Tuan Putrinya selamat ke? Entah, kan TV-nya dah rosak, jadi tak dapatlah tengok sambungannya. Hadeh, korang ni. Kan aku dah suruh untuk bawa ke tempat baiki. Kenapa pula belum dibawa lagi? Kita orang lupa. Macam mana takkan lupa? Korang asyik kacau hali je. Dah, baik sekarang korang bawa ke tempat baiki TV. Okey. Tapi ingat, balik nanti jangan pergi mana-mana lagi. Langsung balik rumah. Iyalah. A few moments later. Warga Malaysia dihebohkan dengan teror misterius ketuk pintu sejak pertengahan November 2020. Tak hanya di satu wilayah, teror ketuk pintu ini terjadi di beberapa wilayah di Malaysia. Hingga saat ini teror korang tersebut tengah masih terus berlanjut nih? Dan belum... Niha, tengah tengok berita ni. Berita apa? Sinilah tengok sama-sama. Belum ada yang bisa memecahkan misterinya. Warga menyebut teror itu selalu datang di tengah malam disertai bau busuk. Kasus misteri teror ketuk pintu itu terjadi pertama kali pada 18 November 2020 di Sabak, Bernam, Selangor.
Warga daerah tersebut mengaitkan peristiwa itu dengan keberadaan dan gangguan makhluk halus. Tak hanya di Sabak Bernam, teror kemudian meluas ke Kampung Melayu Majide dan Iskandar Putri, Johor Bahru, Malaysia. A few moments later. Wih, seram sangat lah hantu ketuk tuh. Haah, dia ketuk-ketuk pintu kuat sangat. Dan kita tak tahu pasal berita ni sebab TV rusak. Tapi nasib baik kita tak diganggu. Kalau diganggu, habislah kita semua. Kalau macam tu, sekarang kita kena kunci semua pintu rumah rapat-rapat. Duri takutlah nak tidur malam nanti. Alah, bukannya ada apa pun. Aku selesa je kalau tidur. Apa? Salah ke? Jangan risau, tak ada apa pun. Macam biasanya. Lagipun, berita pasal hantu ketuk ni dah lama. Jadi mesti dah aman. Dah, jangan bahas pasal hantu ketuk lagi. Baik korang tengok gambar-gambar aku ni. Best kan? Dah tengah malam lah. Tak hanya di satu wilayah, teror ketuk pintu ini terjadi di beberapa wilayah di Malaysia. Warga menyebut teror itu selalu datang di tengah malam disertai bau busuk. Tak mungkinlah ada hantu ketuk. Siapa tu? Itu mesti gempa yang nak tengok aku dah tidur ke belum. Hai, gempa ni. Sepatutnya dia tak payah buat macam ni. Tak ada siapa pun. Aku lama sangat ke bukakan pintu sampai gempa dah pergi? Agaknya gempa ingat aku dah tidur. Tak apalah, lagi bagus. Jadi dia tak payah kacau aku lagi. Siapa yang ketuk pintu aku ni? Kalau nak ketuk pintu, ketuklah pelan sikit. Bukan... tak ada siapa pun. Warga menyebut teror itu selalu datang di tengah malam disertai bau busuk. Tak mungkinlah berita itu betul. Apa benda yang jatuh tu? Macam mana kalau... Solar! Kenapa kau lari-lari tengah malam macam ni? Gempa! Kau tadi ke bilik aku ke? Ke bilik kau? Mana ada? Aku pun keluar ni sebab nak ke tandas. Kalau bukan kau, habis tu siapa tadi yang ketuk pintu bilik aku? Keras sangat pula tu. Ketuk pintu bilik kau? Masa aku tengok keluar, tak ada siapa pun. Kenapa ni? Kenapa korang kumpul kat sini? Solar cakap ada yang ketuk pintu bilik dia tadi. Kuat sangat pula tu. Kau tak salah dengar ke, Solar? Tak, aku belum tidur lagi lah. Macam mana pula boleh salah dengar? Kau belum tidur lagi? Kan aku dah cakap, tidur awal-awal. Sorry, Gempa. Tapi kalau asyik diganggu macam ni, macam mana pula aku nak tidur? Dah, Solar. Baik, sekarang kau masuk ke bilik dan tidur. Tak ada apa pun. Tak nak lah. Takut. Gempa, kau tak kisah ke kalau Solar tidur kat bilik kau? Iyalah. Tapi aku nak ambil handphone aku dulu. Tadi tertinggal kat bilik.
boleh ke? Tak boleh. Kalau kau ambil handphone, mesti tak tidur lagi nanti. Esok je lah ambil. Sekarang kau ikut aku ke bilik. Allah. Dah. Solar, baik kau ikut gempa. Yalah. Apa yang kau cari, Solar? Handphone aku ni. Kat mana kau simpan? Aku simpan kat bilik semalam. Dah kau simpan kat bilik, apa pasal pula cari kat sini? Yes, semalam aku tidur kat bilik gempa lah. Kenapa pula? Oh, kau mesti nak cuba buat gempa popular juga kan? Bukanlah, tapi semalam aku dikacau hantu ketuk. Apa? Hantu ketuk? Macam mana korang boleh? Cepat cerita, Solar. Apa dah jadi? Semalam tu... Much later. Huis, seram sangatlah. Malam nanti kita kena kunci pintu rapat-rapat ni. Alah, tak payahlah nak takut sangat. Angin je tu. Zaman sekarang kau masih nak percaya dengan hantu. Dadah, tepi-tepi. Aku nak cari handphone aku ni. Siapa yang nak ke bilik aku malam-malam macam ni? Siapa tu? Kalau nak masuk, masuk je lah. Pintu tadi kunci. Masuk je lah. Pintu tadi kunci. Kenapa datang sini malam-malam? Kau tak tahu ke, Kak? Tak ada siapa pun. Ada hantu ketuk yang ketuk pintu bilik aku semalam. Hiss, tak mungkinlah ada hantu ketuk. Baik aku tidur je. Nanti pun hilang juga suara tu. Baiklah, makanan dah siap. Sekarang tinggal bangunkan diorang semua. Pertama, aku akan bangunkan Ice. Ice, bangun. Dah pagi ni. Masa untuk sarapan. Kejap je lagi. Tak boleh. Kau kena bangun sekarang. Aduh, mengantuknya. Pukul berapa kau tidur semalam? Aku tak dapat tidur lah. Tak dapat tidur? Ada orang yang ketuk pintu bilik aku sampai subuh tadi. Kenapa kau tak bukakan pintu? Bukan tak bukakan, tapi memang tak ada orang. Maksud kau, hantu ketuk ke? Habis tu siapa lagi? Jagalah hantu ketuk tu. Dapat je nanti, aku tembak dia dengan panah ais. Selain ketuk pintu, apa lagi yang dia buat? Tak ada. Dia ketuk-ketuk pintu bilik aku je. Dah, baik sekarang kau makan dulu. Lepas makan, baru tidur lagi. Yalah. Huis, sedap sangatlah masakan gempa tadi. Kenyang perut aku. Sedap sangat. Solar,
Dari semalam aku tengok kau tak ambil gambar. Tak pernah-pernah pun macam tu. Eh, haalah. Kenapa, Solar? Kau dah tak ada peminat ke? Lu tunggu di Polres ya. Gua lapor deh Polres ya. Yes, bukan tak ada peminat lah. Tapi handphone aku hilang. Eh, hilang? Macam mana pula boleh hilang? Aku pun tak tahu. Handphone aku hilang semenjak hantu tu ketuk pintu bilik aku. Dan belum jumpa lagi sampai sekarang. Tak mungkin kalau hantu tu yang ambil kan? Kesian, Solar tak dapat main handphone lagi. Macam mana ni? Macam mana aku nak bercakap-cakap dengan fans aku? Oh no. Alah, tak apa. Nanti mesti jumpa punya. Lagipun, buat apa hantu tu ambil handphone kan? Eh, mana Ais? Alah, kau macam tak tahu Ais. Dia mesti tengah tidur lah. Eh, pagi-pagi dah tidur. Semalam dia tak dapat tidur sebab dikacau oleh hantu ketuk. Apa? Hantu ketuk? Habis tu sekarang Ais okey ke? Dia okey. Hanya tak dapat tidur sebab dikacau sampai subuh. Kita kena jaga-jaga kalau macam ni. Siapa tu? Itu mesti hantu ketuk! Habislah kita! Habislah! Is, apa yang korang cakap ni? Mana ada hantu ketuk pagi-pagi buta macam ni? Bruh. Dah, biar aku tengok. Much, much, much later. Kenapa Gempa tak balik lagi? Mesti dia kena culik hantu ketuk! Yes, korang ingat hantu ketuk tu perompak ke yang culik Gempa lepas tu minta duit? Eh, itu Gempa. Dah, tak payah nak takut-takut. Yang datang Yaya dan Ying. Yuh, nasib baik bukan hantu ketuk. Eh, hantu ketuk? Haiya, kamu orang dikacau hantu ketuk kah? Tak semua, Ying. Sejauh ni baru Solar dan Ice. Habis tu, Solar dan Ice okey ke? Aku okey. Tapi, handphone aku hilang. Haiya, macam mana pula boleh hilang? Aku pun tak tahu, Ying. Habis tu, macam mana dengan Ice? Dia okey, tapi sekarang tengah tidur sebab dikacau sampai subuh. Kesian, Ais. Oh, kenapa korang datang ke sini? Ha, aku ada bawa biskuit untuk korang semua. Nani? Apa? Biskuit? Tak payahlah, Yaya. Susah-susah je kau buat. Ha-ha. Alah, tak apa. Aku saja buat biskuit ni untuk korang. Eh, Ying, aku nak tanya dengan kau ni. Pasal macam mana buat nasi goreng? Bruh. Eh, buat nasi goreng? Tapi, jom Ying, ikut aku. Is, Gempa larikan diri pula. Ha-ha, tak ajak-ajak kita pun. Mestilah tak ajak kita. Gempa kan suka dengan apa yang korang bisik-bisik kan ni? Ha, kami cakap macam mana nak kongsi biskuit kau tu supaya kita orang dapat semua. Oh, senang je. Aku bawa 32 biskuit. Maknanya, seorang dapat 8 biskuit lah. Habislah. Makan satu je pingsan. Makan 8 biskuit matilah kita. Eh, Hali, aku tahu kau suka dengan Yaya. Tapi tak payahlah nak ajak kita untuk makan biskuit dia.
Is, bukan macam itulah. Kita kan kawan Yaya. Dah penat-penat dia buat biskuit. Tak mungkin kita tak makan biskuit dia. Iyalah tu. Cakap je tak nak buat Yaya sedih. Is, diamlah. Apa yang korang tunggu? Ha, ambillah. Makanlah. Ha, macam sedap tak? Dia orang pingsan pula. Mesti dia orang penat nih sebab dikacau oleh hantu ketuk semalam. Hadih, biskuit Yaya ini lagi bahaya dari hantu ketuk nih.